أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله لا نبي بعد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. جماعة صلاة الإسلام ترجو رحمه الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memasuki malam yang ke-12. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang telah kita lakukan diridhai Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab diampunilah, dihapuskannya dosa-dosa kita dan dimasukkannya nantinya kita ke dalam pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu Babur Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Apalagi khususnya pada bulan Ramadan ini. Ya, khususnya ibu-ibu nih, ya. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Kenapa di kuburan? Ya, di kuburan tidak ada di situ istilahnya pembacaan kubur kan tempat yang ini tidak ada juga untuk lama-lama di sana, ya. Untuk membaca Al-Qur'an ataupun lain sebagainya. Ya, maka di sini apa? Dalam surah An-Nur ayat 236, ya. Allah berfirman, "Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal ashar." Fi buyutin, ini kaitannya dengan cahaya atau nurullah, karena ayat sebelumnya Allahu nur samawati wal ard. Cahaya itu atau cahaya Allah itu di rumah-rumah itu yang di sana telah diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan dan menyebut nama-namanya, dan bertas di sanalah kita bertasbih mensucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Nah, kemarin sudah kita bahas, ya kan, bagi-bagi ibu-ibu untuk mengisi, ya, waktu paginya setelah sholat subuh, jangan langsung tidur, ya enggak. Kenapa? Karena kita mengejar pahala seperti pahalanya sebesar pahala haji dan umroh. Itu bagi ibu-ibu, yaitu apa? Dengan berzikir atau membaca Al-Qur'an, ya, di rumah sampai dengan terbit matahari, kemudian melaksanakan sholat isyraq atau sholat suruk, maka pahalanya sama seperti pahala haji dan umroh. Sempurna, 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 kata Nabi. Itu bagi perempuan, ya, itu pelaksanaannya di rumah. Kenapa? Karena sunnahnya di rumah. Sedangkan bagi laki-laki, ya, kalau mau mengejarnya, ya, setelah subuh, ya, berdiam di masjid, ya, berdiam di masjid, berzikir, membaca Al-Qur'an sampai apa, terbit matahari, dan insya Allah, ya, insya Allah pahalanya sama seperti pahala haji dan umroh. Nah, ini telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Khususnya nanti, ya, khususnya nanti di 10 terakhir pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita ini sekarang sudah masuk 10 kedua, ya, daripada bulan Ramadan. Nah, ini 10 terakhir bulan Ramadan nanti kita terus, ya, mudah-mudahan kita istiqomah, ya, untuk terus beribadah, komitmen, ya, di samping kita mikirkan THR-nya apa, baju lebarannya apa, kue lebarannya apa, gitu kan. Jangan sampai melalaikan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Ini mestinya kita bentuk milieu baru, ya. Milieu baru, lingkungan baru. 10 terakhir itu jangan sampai kita isi fokuskan untuk mudik atau mikir yang lain. Tapi meningkatkan ibadah kepada Allah. Rasulullah pada 10 terakhir pada bulan Ramadan atau mengencangkan ikat pinggangnya, ya, dalam arti apa? Terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan i'tikaf. Ya, tadi, ya, kembali ke konteks tadi, rumah kita jangan dijadikan seperti kuburan.
rumah yang tidak pernah di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, tidak pernah dibacakan di dalamnya zikir, tasbih, maka rumah itu seperti rumah kubur, kuburan rumahan hantu. Ya Adit ya, di rumah samping ngaji di masjid, di rumah juga ngaji, aja ayah, ibu, datuk dan lain sebagainya itu ngaji tuh sebentar tuh, nggak apa-apa, ya. Biasa kalau anak nggak bisa ini, cucu yang bisa ngajaknya untuk ngaji. Ya, bisa nurut sama cucu di datuknya gitu kan, untuk ikut ngaji. Nah, kapan lagi? Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengingatkan kita, taraktu fikum amroini intamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan kepada kalian, kata Nabi, dua perkara, dua hal yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa sih peninggalan Nabi itu, warisan Nabi? Al-Quran dan hadis. Nah, alhamdulillah ya, kita insya Allah pada bulan Ramadan ini telah terus continue untuk istiqomah mempelajari Al-Quran dan apa? Khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah yang apa? Ta'allama Al-Quran, yang belajar Al-Quran walaupun bacanya terbata-bata, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Nah, ini kemudian tentang hadis, insya Allah secara formal dan secara legal saya sudah mendapatkan sertifikasi untuk Dewan Hakim Hadis secara nasional ya. Bagi mungkin ada anak-anak yang ingin menghafal hadis khususnya Sahih Bukhari ya, ini kita ke depan mau menargetkan ini ya. Siapa tahu ada di antara anak-anak kita yang ada yang berminat ya untuk mendalami hadis. Kenapa? Di MTQ-MTQ itu ada lomba-lomba MTQ hadis. Dan alhamdulillah saya menjadi salah satu bagian dari juri nasionalnya untuk bidang hadis karena sudah bersertifikat secara legal untuk menjadi seorang juri di bidang hadis khususnya Sahih Bukhari. Nah, ini jadi kita jaga dua peninggalan Nabi itu ya. Jaga peninggalan Nabi itu apa? Al-Qur'an hadis. Kita lestarikan di rumah kita masing-masing dan jangan kita jadikan rumah kita seperti kuburan, terutama pada bulan Ramadan ya. Jangan tidur saja, isilah walaupun tidak dengan membaca langsung ya, menyetel disetel di HP bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya, ini mumpung masih kita berada pada bulan Ramadan yang kebaikannya berlipat-lipat, mari kita isi dengan membaca Al-Qur'an. Zayyinu buyutakum bitilawatil Qur'an. Hiasilah rumah kalian dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ayat suci Al-Qur'an. Demikian, semoga menyentuh hati kita untuk selalu mencintai Al-Qur'an dan untuk membaca Al-Qur'an dan menyinari rumah kita dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.